Semoga nanti bisa digunakan di Karimun Wagon R kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Juni Effendry. Kali ini kita akan mereview lagi karena kita kedatangan satu paket lagi, yaitu lampu LED, lampu senja ya, lampu senja LED untuk Karimun Wagon R model H1. Oke, ini paketnya. Terlebih dahulu kita akan melakukan unboxingnya ya. Oke, ayo kita unboxing dulu paketnya. Oke, kita lanjutkan unboxing dulu ya. Langsung aja lampu LED-nya yang kita beli di salah satu tempat jualan online. Oke, kita buka ini ya. Ini lampunya. Nanti kita coba terang lampunya ya. Semoga bisa H11 LED Hedec All-in Compact. Nih lampunya ya, C6 LED Hedec. Kemudian ini H11 ya. Coba lihat lampunya ini. Oke, kita lihat dulu lampunya ya, lebih dekat ya, kita lihat. Oke, ini lampunya ya, kita lihat lampunya dulu. Lampu C6 LED Hilux All-in Compact Design. Kita lihat belakangnya lagi seperti ini ya. Ini kita coba beli cuman 40 ribuan. Nah, kita lihat buka. Ini ada kipasnya ya. Ada kipasnya seperti ini ya. Seperti ini H11. Semoga nanti bisa digunakan di Karimun Wagon R kita. Satu. Oke, kita langsung keluar untuk memasangnya di Karimun Wagon R kita. Ayo kita keluar rumah dulu ke tempat mobil. Oke, ini kita telah sampai di mobilnya. Kita akan coba lampu LED-nya. Terlebih dahulu kita coba dulu ya lampu fogline-nya yang standarnya ya. Coba ya. Ya, lampunya. Nah, maka kita coba yang ini ya. Lanjut. Nah, ini ya, coba kita lihat bagian bawahnya. Kalau mengganti lampunya sangat mudah ya. Kita cuma tinggal putar ini. Ini panas ya. Nih lampunya. Kita coba dulu lampu LED-nya. Ini ada kipasnya, kita coba dulu ya. Coba cara mencolokkannya sini. Kita coba dulu ya, kita coba dulu. Nyala ya, nyala. Kita coba lagi yang bagian sebelah ya, sebelah lagi ya, satu lagi sebelahnya. Ternyata dia harus, kita harus cepat pemasangannya ya, harus tepat pemasangannya karena di situ nanti ada antara lampunya dengan ininya ada positif negatifnya ya. Bismillah, satu lagi. Coba lagi ya.
Oke, nyala. Terima kasih. Bentar lagi kita coba ya. Kita pasang dulu ya. Lanjut kita pasang dulu. Pasang dulu. Kita matikan dulu kontaknya. Dulu kita pasang dulu ya. Kita pasang. Kita pasang dulu. Kita pasang dulu ya. Seperti biasa. Entar sedikit. Kita arahkan ke dekat di sini. Ya, lampunya. Nah, satu lagi kita pasang. Satu lagi kita pasang ya. Sudah sedikit di sini. Ya, kelihatan ya. Oke, kita coba menghidupkan lampunya dulu. Kita simpan dulu lampu yang asli bawaannya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Kalau ingin terang, kita pakai lampu LED. Cuma kelemahan lampu LED ini, kalau hari hujan, dia tidak tembus hujan ya. Beda dengan lampu poklem biasanya. Terima kasih, semoga bermanfaat video kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.